Demi menutup celah kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dapat amunisi dari oknum prajurit TNI, Pangdam 17, Cendrawasih memberikan perintah tegas. Seperti diketahui, kasus jual-beli senjata dan amunisi ilegal dari oknum TNI jadi sorotan Panglima TNI, pasalnya, kasus di wilayah Papua semakin meningkat. Kasus oknum TNI menjual amunisi dan senjata kepada KKB Papua semakin bertambah beberapa tahun belakangan. Dia menjelaskan peningkatan kasus penyalahgunaan senjata api yang melibatkan masyarakat dan anggota TNI terjadi mulai Januari hingga Juli 2022 sehingga ada 22 kasus. Sedangkan untuk 2023 ada 2 kasus di Kabupaten Jayawijaya sehingga saya tidak akan segan-segan akan menghukum tegas oknum prajurit yang kedapatan memperjualbelikan senjata dan amunisi. Namun kini muncul lagi pada Februari ini menjadi peringatan kepada semua pimpinan TNI di Papua, katanya lagi. Dia menambahkan untuk itu pihaknya mengimbau kepada masyarakat setempat jika mengetahui informasi penyalahgunaan senjata api dan amunisi oleh prajurit TNI agar segera dilaporkan kepada aparat keamanan agar bisa dilakukan diambil langkah-langkah pencegahan karena kasus penyalahgunaan senjata api akan berdampak besar kepada personel TNI Polri yang bertugas di Papua. Sementara itu, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman tak tinggal diam, Jenderal Dudung memberikan perintah untuk melakukan pengawasan super ketat. Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melayangkan ancaman serius untuk oknum TNI pengkhianat negara yang terbukti menjual senjata kepada musuh. Ancaman tersebut dilayangkan Panglima TNI mengingat semakin meningkatnya kasus oknum TNI menjual senjata kepada pihak lain. Menurut Laksamana Yudo, kasus paling tinggi terjadi di Papua. Laksamana Yudo Margono mengingatkan bahwa prajurit yang menjual senjata api ke musuh diancam hukuman mati dan dicap sebagai pengkhianat bangsa.